Persib Bandung akhirnya bisa meraih 3 poin di laga lawan Dewa United, yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin, 20 Maret 2023. Persib mendapat hasil kurang memuaskan karena kalah di dua laga sebelumnya, dengan hasil akhir Persib dan Dewa United 2-1 ini. Persib kembali mengkudeta Persija di urutan 2 klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 55 poin, di urutan 1 masih ada PSM Makassar yang mengoleksi 69 poin dan di urutan 3 ada Persija dengan mengoleksi 54 poin, di laga Persib melawan Dewa United. Itu, Persib unggul lebih dulu lewat gol David Da Silva. Dewa United sempat menyamakan kedudukan jadi 1-1 lewat gol dari Risto Mitrevski, namun, di menit 75, Robby Darwis jadi pemecah kebuntuan dengan membobol gawang Dewa United sehingga skor berubah jadi 2-1 hingga akhir laga.